Halo people, kita kembali lagi di acara Tebak Lagu. Balik lagi bersama gue Dilan. Gue Fajar. Iya, jadi kita akan bermain tebak lagu, meneruskan lirik dan menyanyikan lagunya. Yes. Tapi khusus lagu-lagu, episode kali ini. Episode kali ini tentang lagu-lagu yang nasionalisme. Iya. Suka didengar-dengerin atau dinyanyikan oleh kita pas upacara. Upacara. Indonesia. Bendera Indonesia. Upacara bendera Indonesia, bukan upacara. Ya, lanjut. Yeah. Siap. Siap. Oke. Lagu pertama. Malah tangan lu yang gua itu judulnya. Ya udah deh. Padamu Negeri, terus lagunya gini. Padamu Negeri kami berjanji. Bagimu Negeri. Langsung aja di endingnya. Jiwa raga kami. Bener gak? Udah. Padamu Negeri kami berjanji, padamu Negeri kami berbakti. Baru. Benar. Judulnya apa? Judulnya Bagimu Negeri. Benar. Berarti lu awal 2. Dua guys. Dua untuk Fajar. Dua yang tepat. Nol. Ya oke, siap. Lagu kedua. Paham gue nih. Tangan bajumu simpan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula. Benar. Jago lu ya. Judulnya aku lupa. Terhadap Nusa. Nusa Rara, bukan? Bukan. Nusa dan Bangsa. Menjadi tanggunganmu. Judulnya, aku lupa guys, sorry guys. Panjang ya judulnya ya? Judul lupa, aku lupa guys, sorry guys. Judulnya adalah Bangun Pemudi Pemuda. Oh, bener! Bangun Pemudi Pemuda. Tahu lu berarti. Tahu gua. Okay. Kalau dikasih tahu, tahu. Skornya 3 untuk Fajar dan 0 untuk Dilan. Iya, gak apa-apa. Jangan gak apa-apa. Lagu ketiga. Air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Curang lu. Judulnya Ibu Pertiwi ya. Iya, benar. Wah, iya. Terus liriknya gini. Belakang aja ya. Enggak bisa. Gunung tanah laut. Timbangan kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Murni. Air matanya berlinang, mas intan yang terkenang. Oke, skornya 4 untuk Fajar dan 0 untuk Dilan. Wuh, wuh. Ada nggak di sini? Ada ya? Ada lagu keempat. Di sana tempat lagi kita. Yeay, somai. Orang tinju. Di sana tempat lahir beta, di bu. Bener kan? Wah. Dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Judulnya guys, judulnya. Dia belum ngasih judulnya guys. Judulnya Indonesia Pusaka bos. Iya. Benar. Terkejut saya. Shock ya guys, shock. Cukup mengenang lagu-lagunya. Satu untuk Fajar dan 2 untuk Dilan. Wah, bisa nih. Lagu kelima. Bisik-bisik tetangga. Wesh. Judulnya Rayuan Pulau Kelapa. Wah. Satu ya. Berbisik-bisik. Terus gitu. Raja Klana. Oh gitu. Memuji.
Raja Pulau. Benar. Sepanjang masa. Fajar dan dua untuk Dilan. Bisa balap pun bisa balap. Balap. Lagu ke-6. Indonesia Pusaka. Woi. Gak bunyi, gak bunyi. Gue tahu kayaknya. Coba nyanyiin. Gue agak lupa dikit, makanya gue agak ragu nih. Indonesia Pusaka, Indonesia Tercinta. Wah, paham. Mau gak lu jawab? Indonesia. Buh. Pusaka. Gitu bukan sih? Bukan. Cuma kayaknya Indonesia lu ngapain lu? Indonesia Pusaka, Indonesia Tercinta. Gitu. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Gitu kan, benar kan? Benar. Udah beres belum sih liriknya? Udah beres, judulnya itu Indonesia Pusaka. Bukan, tadi itu bukan. tadi Indonesia kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, itu dia. Iya bukan sih? Iya, benar. Jadi siap. Woo. Kamu ini. Thank you. Tempat ayah dan bunda dan handai tolakku. Kalau misal liriknya seperti itu, walaupun gue kayaknya itu deh. Gue agak tahu sedikit. Kita pikirin aja. Kita pikirin aja. Anda ayah dan bunda itu pasti kita kan orang Indonesia. Iya. Yeah, yeah. Berarti kira-kira lagunya adalah. Waduh. Bukan. Putus setengah jalan ide gue. Desaku yang kucinta. Dikit lagi. Desaku yang kucinta banget. Desaku cinta mania gitu-gitu lo nanti. Desaku. Benar. Wah. Sebagai prasasti terima kasihku. Sebagai prasasti terima kasihku untuk mengabdianmu. Terpujilah kau guru. Amin. Apa sih namanya? Iya benar dong. Amin, amin, amin. Lanjutinnya benar. Judulnya? Aduh. Guru itu apa? Guru itu adalah penerang bagi hidup. Apa sih namanya? Ya, bro, ngarang apa? Itu bisa kayak gitu. Aduh lupa. Kaulah guruku. Apa ya, bro? Tadi kata dia kan, kata suara-suara fans kita. Gokil. Something, guru, titik-titik, guru berarti dua kata. Pasti udah ada ya, yang ada pasain. Jawabannya judulnya adalah Hymn for the Weeknd. Itu Hymn for the Weeknd. Jadi, skornya untuk Dilan 1 ya, totalnya Fajar 9 dan Dilan 5. Hidup tiada mungkin, tanpa perjuangan. Tiada apa tadi? Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan. Bila mana angan rasa diri ini. Gitu kan maksudnya puisinya. Untuk apa? Jangan-jangan gue. Gue gak tau guys. Sorry asli, guys. Sorry in people. Gue lupa banget. Oke, mohon maaf. Ini lagu coklat ya? Bukan. Semuanya coklat loh. Gebiar Indonesia. Iya, gebiar Indonesia. Gebiar. Iya benar. Terus yang benar judulnya. Gebiar pelangi jingga. Mampus kan? Ini nyanyi doang emang. Nyanyi doang bukan ngulik judul. Darahku putih tulangku bersatu dalam semangatku. Ya kan? Itu liriknya benar. Satu nih, satu lagi nih. Judulnya Gebiar doang. Iya, benar. Ini buat apa kalau kayak gitu? Oke, ini adalah soal terakhir. Tapi soal terakhir double or nothing enggak? Oh, kalau gitu mah gue pura-purain aja. Hai guys, sorry guys. Kalau benar judul doang 2, kalau bisa menentukan diri juga 2. Di 4. Oke guys, lanjut. Sudah lama beta, tidak berjumpa dengan kau.
Waduh, kenapa dicie-in? Gue kalah nih, Kak. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kamu. Sekarang dalam menjelaskan kamu. Mari bung rambut kembali. Bandung Lautan Api. Enggak, halo-halo Bandung. Halo-halo Bandung. Halo-halo Bandung, bukan Bandung Lautan Api. Halo. Halo Pak Rizvan Java. Iya benar. Bagus. Udah tidak apa-apa. Emang enggak mengejutkan sih. Dari awal kan orang-orang udah tahu. Iya, kalau misalnya kaget udah pasti gua kaget. Entar ayam-ayam. Kaget kalau enggak waladala. Oke, hadiahnya nanti akan ditransfer langsung ke rekening. Yes, mantap. Mantap. Rekening pemenang. Gimana? Oke, kira-kira segitu dulu In Today's People dari kita berdua. In People! Ya Allah, sorry guys, maaf gak guys. Ya, In People. Jadi buat In People mungkin yang udah kerja sebagai guru SD atau segala atau ya, SMP. Maupun itu cuman guru TU doang kan. Boleh diidein ke sekolahnya untuk lagu-lagunya lebih bervariatif lagi. Jadi enggak kayak kita mentok-mentok gitu. Iya, ya, gitu-gitu. Terus lebih menantang lagi. Bisa kayak sambil tarik tambang rame-rame sambil itu tebak lagu. Pusing guling-gelung kepala tuh ya kan. Tarik-tarik. Terus juga buat In People yang tahu lagu-lagu kebangsaan atau lagu-lagu nasionalis yang mungkin kita jarang denger, boleh tulis di kolom komentar. Iya. Terus pakai kertas lembar ditempel. Bukan di komennya ini Today's TV. Kira-kira segitu ya dari kita, gua Dilan dan gua Fajar. Kita akan berjumpa lagi di tebak lagu selanjutnya. Dadah. See you soon. Wuhui.